ketipu sama osop Instagram bodong, terus kamu kayak diem aja, membiarkan itu berlalu. Oh, bikin say, lakukan ini kalau udah terlanjur jadi korban osop Instagram bodong. Pertama, kamu bisa laporkan rekening mereka ke web milik pemerintah di cekrekening.id. Biar nanti rekening mereka tuh bisa dibekukan, seperti ini bentuk webnya. Jangan lupa buat di screenshot ya bukti penipuan itu seperti apa, karena kamu akan diminta untuk mengisi data seperti ini. Wajib banget nih, kamu share di semua akun media sosial kamu biar makin banyak orang yang bantu mereport akun tersebut. Ini part yang paling penting, buat juga akun Instagram serupa dengan nama yang sama, misalkan bla bla bla, itu nama akun aslinya. Karena dia menipu, tambahin aja belakangnya penipu, bla bla bla, dot penipu sebagai username kamu. Biar korban selanjutnya itu bisa tahu tuh kedok aslinya tuh kayak gimana kalau misalkan mereka lagi mencari osop tersebut. Kamu kan gak bisa ya berkomentar di lapak mereka. Isi postingannya apa? Ya pasti dong bukti-bukti ketika kamu ditipu sama mereka. So, pada akhirnya kamu bisa mematikan bisnis zolim tersebut sebagai rasa pelampiasan kesal kamu. Dan bisa membantu banyak orang untuk gak jadi the next korban mereka. Tapi semoga sih kita semua selalu terhindar dari hal-hal demikian ya guys. Semoga bermanfaat.